Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di MZ Abidin Channel Pusatnya informasi dan edukasi Baik kakak semuanya Untuk kali ini saya akan memberikan sebuah informasi Terkait cara pengambilan antrian online di siap RS RSUD Bojonegoro Ikuti terus untuk videonya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Terima kasih Baik, kakak. Semuanya, kita lanjutkan untuk uh, tutorial cara ambil antrian online di siap RS, aplikasi RS di Bojonegoro. Pastinya, yang pertama-tama kita siapkan dulu untuk aplikasinya. Silahkan, kakak, semuanya bisa download di PlayStore. Diketik aja "siap RS" siap RSUD Bojonegoro ini ya silahkan diklik kemudian ini ya pastikan ke semuanya untuk uh, siap RSUD nya sudah betul ini siap RSUD Bojonegoro silahkan di -install. setelah diinstal silahkan Kakak-kakak -kak semuanya, untuk proses pendaftaran, ya, kakak-kakak semuanya, untuk bisa login nanti seperti ini, untuk tampilan aplikasinya di siap RS, kita coba untuk registrasi dulu agar kita bisa login di aplikasi siap RS ini. Silahkan, kakak-kakak, -kak semua itu untuk register dari aplikasinya, silahkan ketik "register" ini jangan lupa diisi nama kemudian nick terus nomor handphonenya kemudian alamat email terus ini password bisa silahkan di input sesuai dengan yang mau di inputkan di sini karena ini sifatnya rahasia ya semuanya ini silahkan klik register hmm mau disimpan boleh kalau tidak juga bisa silahkan di sini 0851 ya jadi kayak gini ya semuanya tampilan dari siap RS nya ini kita sudah login nah, kemudian kita mau untuk ambil antrian online sesuai dengan kebutuhan kita silahkan diklik aja untuk pendaftaran layanan kemudian nanti klik rawat jalan nah ini kita Nick yang tadi yang sesuai didaftarkan sesuai tadi silahkan diklik. Nah ini silahkan diklik untuk daftar antrian. Nah ini kakak kok semuanya bisa pilih dari uh, beberapa poli ini pastikan disesuaikan dengan polinya yang mana. Karena ini ada banyak poli di sini kakak semuanya nanti bisa dipilih. Uh, untuk uh, contoh aja ini. Ya, saya kebetulan mau daftar di poli saraf ya kakak semuanya bisa diklik untuk poli saraf jadi untuk saya evokan juga terkait pengambilan antrian ini adalah pengambilan untuk hari berikutnya artinya ini saya ambil sebelum hari hanya ini silahkan kakak Diambil ya jadi kalau misalnya eh, mau periksa atau mau ke rumah sakit nanti ambilnya se eh, sehari sebelumnya itu kebetulan ini saya hari eh, di tanggal 9 bulan 8 jadi ngambilnya di tanggal delapan bulan 8 ya kalau semuanya ini kebetulan saya di polis harap serangan aja ketik untuk ambil antrianya diketik ya yeah, ya yeah. ini berhasil berarti untuk ini sudah dapat antrian nomor 16 jadi untuk uh, pastikan juga untuk harinya sesuai kalau semuanya karena nanti diminta dari petugasnya ini nanti dicek di aplikasinya sesuai atau tidak dengan aplikasinya itu untuk validasi ya saya sarankan di screenshot aja ya semuanya uh, biar nanti kita ada datanya kalau misalnya ditunjukkan di petugasnya di loketnya, saya sarankan juga untuk e, datang lebih awal ya kakak semuanya, karena nanti untuk e, proses antrian ini jika lewat atau terlewat sudah terlalu banyak nanti diminta untuk ngambil lagi manual itu. Jadi Kakak semuanya untuk persiapannya mungkin uh, bisa berangkat di awal sebelum uh, antriannya dipanggil ya kakak semuanya. Iya itu untuk uh, sementara itu dulu untuk informasi yang dapat uh, saya sampaikan untuk cara ambil antrian online di siap RS RSUD Bojonegoro mungkin bisa bermanfaat buat kakak-kakak -kak semuanya untuk ambilan nonton Uh, ambil antrian online di RSUD Budi lewat online jadi tidak antri di sana untuk prosesnya itu kakak semuanya ya nanti bisa dicek misalnya kalau uh, di petugasnya minta silahkan diklik aja inbox nah ini ada antrian di 016 kebetulan saya ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton untuk uh, channel saya dan billahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.